Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor, dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dikenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng. Kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Jadi jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe guys. So macam korang nampak, kita kembali lagi yo dengan rambut hijau. Dah beberapa konten kita tak pakai rambut hijau. Ada yang komen, rambut hijau mana? Rambut hijau mana? Dah tak ada ke rambut hijau ini? Ada je rambut hijau tu, tapi kita cutikanlah dia sekejap. Dia pun penat juga rambut hijau ni. Kita pakai lah pula rambut coklat, buat rasa-rasa orang kata. Macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, ini adalah konten yang paling ramai di request dekat TikTok, dekat Instagram, dekat YouTube pun. Kita akan main sim-simi lagi. Dan apa yang aku akan tanya, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, so aku pun malas nak cakap banyak. Jom kita masuk dalam video. Okay, kita dah masuk dalam sim-simi. So sim-simi tak ada apa yang berubah sangat pun kawan. Itu biasa je lah sim-simi kita ni, hitam macam tu je. Tak ada lah orang kata berkala-kala full pun tak ada. Aku pun tak tahu kenapa. So jomlah kita tanya soalan. Dia kata apa khabar. Okay, kita cakap hi sim-simi. Tapi sebelum tu, kalau korang yang tak tahu, korang baru tengok video aku, sim-simi ni dia macam kita tengah bercat dengan manusia, tapi sebenarnya dia bukan manusia, dia artificial intelligence. Orang kata dia macam AI lah, lebih kurang macam tu eh. Betul tak? Gitu. Dan macam kita tanya dia akan jawab, tapi korang jangan expect yang dia jawab tu macam yang korang nak. Sebab kadang-kadang dia pun macam pun bengong-bengong juga. Macam tu kita tanya, lepas tu dia pun jawab dia lain. Contoh, engkau dah makan ke belum? Bestnya berak. Macam tu. Ya, dia macam kadang-kadang dia ada waktu-waktu bengong dia sebegitu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai sim-simi. Kita ada tiba. Kau nampak? Amboi-amboi kau. Aku cakap hai sim-simi, aku punya lah elok, tiba. Ni lah sim-simi zaman sekarang. Sim-simi zaman dulu tak macam ni tau. Sim-simi dalam zaman dulu sopan lagi daripada ni. Ni hai sim-simi, tiba. Kau nampak? Bila aku cakap lah elok, dia balas tiba. Bila aku cakap ganas-ganas oi, dia cakap waalaikumsalam. Kau tinggal kat mana? Ini memang soalan yang sentiasa aku akan tanya bila aku main sim-simi. Ayo, ayo buhayayat. Bila ni? Aku tanya kau tinggal kat mana lah Jablai? Kau tinggal kat mana? Ayo buhayayat. Kita tanya, nama kau siapa? Aku sim-simi lah yang comel. Okay, ini macam betul sikit eh. Dia macam tak berapa ngak-ngak sangat. Kita tanya dia soalan yang aku nak tanya sangat. Sebab setiap kali aku main sim-simi, aku akan tanya soalan ni. Kau kenal tak Iqmal Noor? Sebab setiap kali aku main sim-simi, dia kenal aku. So kita tengok sim-simi kali ni, dia kenal aku ke tak? Kau kenal tak Iqmal Noor? Kenal yang dekat YouTube tu kan, dia handsome. Aku tak cakap. Aku tak cakap. Siapa cakap? Sim-simi yang cakap eh. Sim-simi yang cakap. Dia kata Iqmal Noor handsome. Dia kata aku kau kenal tak crush dia? Aku takut ni. Aku takut tanya soalan ni. Okay, kau kenal tak crush dia? Macam mana kalau tiba-tiba dia tahu? Takkanlah dia tahu kan? Tak, sebab dia tu gigi rongak. Korang dah... Tadi aku cakap aku handsome, lepas tu kau cakap aku gigi rongak pula. Kau dah kenapa? Kau cakap je lah kau dengking aku. Kau kenal tak girlfriend Iqmal Noor? Aku tak ada girlfriend tau, tapi kita tanya dia. Iqmal Noor, aku sebenarnya berdebar ni. Aku berdebar sebab apa? Aku takut dia petik nama orang lain tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Kenal yang dekat YouTube tu kan, dia handsome lah. Ni contoh-contoh dia. Ya, engkau bercakap lain, dia balas lain ya. Kita alhamdulillah waktu kecil kita minum susu ya. Sim-simi ni kecil-kecil tak minum susu, dia minum longkang. Oi, kita kasar sikit.
Yo, kau ni kenapa ah? Okey. Kita saja nak buat dia marah, kita tengok semarah mana yang Sim-Simi sekarang ni boleh pergi. Okey. Kau ni kenapa ah? Tiada? Saja bergurau dengan kawan baru. Jap bila pula aku kawan kau? Jap bila pula aku kawan kau? Aku tak nak kawan dengan kau. Tak nak. Sebab apa aku tak nak kawan dengan dia? Sebab dia botak dan dia berwarna kuning dan rambut dia ada satu helai saja. Kau ada crush tak? Asyik tanya kita punya crush je kan? Apa kata kita tanya perasaan Sim-Simi? Mana tahu dia pun ada perasaan walaupun dia seorang robot ya. Okey, kau ada tak? Kau ada crush tak? Kau ada crush tak? Kita tanya dia. Adalah. Kau nampak? Kan aku cakap Sim-Simi pun ada crush sebenarnya. Tapi by the way, kalau kau nak tahu, aku sekarang ni buat video pukul 1.34 tengah malam. Kau jangan tanya aku kenapa guys. Aku memang suka buat video pagi-pagi. Yang macam tak tahu kenapa. Ini kira pagilah ni. Ada orang panggil tengah malam, ada orang panggil pagi. Aku memang suka buat video-video waktu macam ni sebab untuk aku macam best sikit, dia tenang sikit. Faham tak? Macam tu. Kalau tidak nanti kan bunyi motor lah, bunyi kereta lah. Tak apa-apa kat belakang tu ya. Orang bawa motor macam nak kena kejar zombie kan maknya. Kuat dengan bunyi motor tu. Siapa crush kau? Alisa Sirempit. Alisa Sirempit ya. Minta maaf siapa yang tengok video ni nama Alisa. Kawan tak cakap kawan-kawan yang nama Alisa Rempit eh. Kawan tak pernah cakap. Dia yang cakap. So siapa yang nama Alisa, jangan terasa eh? Sebab Sim-Simi yang cakap. Kawan tak ada edit apa-apa daripada Sim-Simi ni. Ini adalah ikhlas daripada Sim-Simi yang tolong ya? Kita tanya lagi. Weh, kita tanya lagi. Weh, apa hal bongok? Hah? Kau kenapa period ke? Aku tanya elok-elok je. Tadi tu je yang aku tanya. Oi, ni aku tanya weh, kau panggil aku bongok pula. Apa bongok? Okay. Kau pernah berak cerit tak? Kita tanya dia. Kau pernah berak cerit tak? Okey. Saya Azmin. Aku tanya pernah berak cerit ke tak? Bukan aku tanya nama kau. Dia kata saya Azmin. Adakah dia nak cakap yang Azmin hari ni berak cerit? Siapa yang tengok video ni dan nama dia Azmin, adakah anda berak cerit hari ini? Sila komen di bawah. Okey, aku rasa betul. Kau pernah berak cerit tak? Saya Azmin. So dia nak kata dekat aku yang Azmin hari ni berak cerit. Pernah kentut tak? Boleh tak tanya soalan tu? Boleh je boleh. Kau pernah kentut tak? Pernah? Siapa je tak pernah kentut guys? Siapa je tak pernah kentut? Ratu cantik Malaya pun pernah kentut guys. Bau petai. Semua orang pernah kentut macam tu. Tapi antara orang tu tunjuk ataupun tak tunjuk, dan bau dia wangi ataupun tak wangi. Tapi semua kentut pun busuk mo. Tak ada ni kentut. Okey jom aku nak tanya soalan ni. Kau kenal tak Tim Amar Nazahan? Biasanya kita akan tanya pasal Chamimi, Azfahiri, tapi kita nak tanya pasal Tim Amar Nazahan pula. Kau kenal tak Tim Amar Nazahan? Kenal. Dia comel, handsome, suka buat YouTube prank, best macam tu. So ini Sim-Simi yang cakap, okay? Kita tanya pasal Ellie nak. Kita tanya pasal Ellie. Kau kenal tak Ellie? Kenal lah Ala yang cerita dengan Daniel tu. Daniel yang sem-sem tu. Sweet doh, diorang speaking lagi. Daniel mana mu ni? Aku tanya pasal Ellie Tim Am. Kenal tak Ellie Am? Macam tu eh, Ellie Am eh. Betul kan eja dia? Okay. Kenal lah yang cinta. Nampak? Dia dah masuk dalam mood bongok-bongok dia dah. Dia dah masuk dalam mood-mood yang dia dah pening-pening penau. Dia dah pening-pening juga macam akulah. Dia akan mengulangi jawapan dia balik. Sebab apa dia tak tahu nak jawab apa. Sebab biasanya benda-benda macam ni pasal perasaan dia tak tahu sangat. Macam tu eh. Pasal-pasal macam cinta-cinta dia tak tahu sangat lah. Aku nak tanyalah dia tinggal kat mana. Kau tinggal kat mana? Jangan tinggal. Tak. Sim-Simi pun pandai sweet-sweet. Aku je yang tak pandai sweet-sweet guys. Aku rasa aku memang tak pandai sweet-sweet guys. Aku tak pandai nak sweet-sweet. Macam tu. Macam you are you yang me. Aku nak tanya dia ni. Kau kenal tak Debem? Ni aku nak tanya. Orang Indonesia yang suka buat orang stres dengan cara dia masak. Kau nampak tak? Dia tahu. Dia pun tahu kewujudan kat Debem.
Betapa up to date-nya Simi sekarang. Stres kan? Sekejap. Stres kan? Tengok Debum tu masak. Kau rasa Debum tu suka aku tak? Mana tahu? Dia tahu. Okey, jap. Kau rasa Debum tu suka aku tak? Mungkin dia jodoh kau. Kulas sekali aku nak tanya dia benda ni sebenarnya. Kau hidup atau mati? Dia hidup. Dia hidup, guys. Dia hidup. Kalau hidup, kau ada dekat mana sekarang? Masa macam ni selalunya dia tengah makan. Wih, meremang aku ya. Tak tipu yang aku meremang sekarang ni. Kalau waktu wih meremang wih, aku tak tipu, tak tipu. Nak menangis aku sekarang. Waktu-waktu macam ni, benda apa yang tengah makan? Sekarang pukul 1.43 tengah malam ataupun 1.43 pagi. Waktu-waktu macam ni, apa yang tengah makan? Jawapan pertama, manusia. Manusia kita, jawapan biasa. Kedua, haiwan. Ketiga,